IRED project comes to tackle the environment problems in East Sumba area where rain is limited and it's hard for plants to survive. The area is prone to rampant forest fire that damages the environment. Water source then becomes an issue, as well as the food security. IRED project implement Palotang, or Sumbanese to Farmer Managed Natural Regeneration, or FMNR, to solve the issue, means the action to take care of the environment, such as making fire breaks and tree pruning. In 2019 until 2020, the IRED project completes the 5 years of implementation supporting 6,565 people to regenerate degraded farmland. Children are also participate to take care of the environment and receive the environmental education since early age. Using farmer-to-farmer approach, the project has managed 5,060.57 hectares of land. Previously, the land was mainly covered with grass. The community decided to implement Palotang here. Using this approach, community has transformed this barren land and improved the tree coverage area. They planted the area with valuable trees, and soon after that, the other kind of trees started to grow. Another community managed this area, which has similar characteristic with Demplot Karoku. They planted the trees on one side of the road. And the wind and birds spread the seed to the other side of the road. Given the chance, the nature heals itself. After 4 years of planning and implementation, the project achieved its goal of improving the community's cash and non-cash income in a pro-poor and gender-inclusive. Around 72.5% of households experienced the increased value of their tree plots. Some of them even made financial savings because they could only use the medium-sized trees from their plantation to build decent houses. Besides, the agricultural output of the two most important crops, corn and peanut, have increased. Compared to the 2018's harvest, in 2020, corn and peanut harvests increased by 181.6% and 143.9%. In terms of food availability, about 71.4% of households experienced this increase in at least 1 month. Saya juga pernah mengikuti camping di Desa Kadahang dan kami mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari camping di Desa Kadahang. Contohnya kami dapat menjaga kelestarian air, padang, serta tanah. Kami diajarkan juga agar selalu membersihkan
halaman rumah kami agar selalu tetap hijau dan bersih. Setelah kami diajarkan untuk dapat membuat barang bekas menjadi barang yang sangat dapat menjadi barang yang dapat menghasilkan uang atau apapun, kami pun dapat membersihkan pantai seperti kami dapat mengambil barang bekas botol atau yang lain-lain untuk membuat kotak pensil, alat belajar, dan gelas untuk barang sebagai barang hias di rumah kami. Kami sebagai PS sudah banyak-banyak menambah ilmu, wawasan juga berkaitan dengan penanaman, pembibitan, juga pengembangan tanaman, mulai dari generatif, vegetatif juga kami sudah banyak mengetahui. Selama ini kami laksanakan pelautan ini bukan baru saja. Sejak WPI ini datang di Desa Wunga, kami sudah laksanakan pelautan. Kami dibina untuk menanam kunyit. Karena macam tanaman ini kan tidak terlalu butuh air. Misalnya kita tanam pada musim hujan, dia tumbuh. Nanti pada musim hujan juga dia tumbuh kembali. Kan begitu. Jadi tidak sama dengan tanaman lain. Kalau kita tanam, pasti kita hasilan baru bisa. Tapi ini tanaman ini tidak. Bank sampah ini kami selaku pengurus mengajarkan kepada nasabah agar belajar menabung melalui bank sampah, dan yang kedua adalah belajar menabung melalui ASKA, yaitu koperasi simpan pinjam. Bank sampah ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah melalui merecover material-material yang masih bisa dijual dan masih bisa berharga. Kemudian itu nanti akan diharapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus untuk mengurangi timbulan sampah di Jakarta. Bank Sampah JGC sudah berjalan dengan baik, dan harapannya kita bisa melihat bank sampah ini bisa berkembang, mengembangkan bisnisnya, kemudian menambah nasabahnya, dan akhirnya nanti menjadi contoh untuk bank sampah lainnya di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan juga di tempat-tempat lain di Jakarta. Rencana bank sampah kami ke depan adalah satu, menambah jumlah nasabah. Yang kedua adalah ingin mengharapkan sekali dengan pemerintah setempat agar bisa membelikan kami mesin pencacah. Karena dengan mesin pencacah tersebut harga jual lebih tinggi. Kami juga ingin sekali mengolah sampah organik menjadi komposting, dan juga ingin membuat magot. Dan harapannya melalui pendampingan proyek ini, Bank Sampah JGC bisa semakin berkembang dan kemudian bisa melihat peluang-peluang pengembangan bisnis yang lainnya yang berhubungan dengan sampah.